Shalom, haleluya. Langsung saja, biar menghemat waktu. Tuhan Yesus Kristus tidak maha kuasa. Ya. Dari pengakuannya sendiri, Tuhan Yesus Kristus mengatakan di dalam Matius 24 ayat 36 dan Markus 13 ayat 32. Dikatakan bahwa tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak dan anak pun tidak anak dari Yesus Kristus ya. Hanya Bapa sendiri. Jadi itu ayat berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang dia janji akan datang lagi. Kapan saatnya? Yesus sendiri bilang anak tidak tahu. Hanya bapak yang tahu. Jadi, dalam hal ini, anak tidak maha tahu. Yesus tidak maha tahu. Yesus bisa tahu banyak hal, ya betul, karena diberitahu oleh bapaknya. Tetapi, Yesus tidak maha tahu. Ya, menurut pengakuannya sendiri, saudara-saudara juga bisa bagus buka di Yohanes pasal yang kelima. Yohanes pasal yang kelima ayat sembilan belas dan tiga puluh itu tentang kesaksian Yesus Kristus sendiri. Yohanes lima ayat sembilan belas di atasnya ada tulisan "kesaksian Yesus tentang dirinya", maka jawab Yesus, "Katanya, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya...'" Anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Jikalau tidak ia melihat bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan bapa itu juga yang dikerjakan anak. Bapak membuat apa, anak niru-niru. Bapak ngajarin apa, anak ikut-ikut. Ya, jadi Allah bapa yang membuat Yesus bisa melakukan sesuatu. Ingat sedasariku Yohanes 5 ayat 19 Yesus mengatakan Aku berkata kepadamu Sesungguhnya Anak tidak dapat mengerjakan sesuatu Dari dirinya sendiri Ini kesaksian Yesus sendiri Yesus sendiri bilang bahwa dirinya Tidak bisa melakukan sesuatu Dari kuasanya sendiri Dari dirinya sendiri sesungguhnya. Jadi bukan prank ini saudara ya. Bukan Yesus bilang, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi bohong. Cuman prank. Sebenarnya aku maha kuasa. Aku bisa bikin apa-apa. Tapi aku ngeprank. Bukan begitu saudara-saudariku. Ya, kemudian lihat juga ayat 30. Yohanes 5 ayat 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu masih konteksnya kesaksian Yesus. Yesus Kristus sendiri ngomong, "Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri." Sekali lagi, Yesus Kristus bukan tukang prank. Bukan, tapi bohong. Sebenarnya, aku bisa buat apa-apa, tapi aku pura-pura ngomong, aku tidak bisa buat apa-apa, sebab prank. Bukan begitu, saudara-saudariku. Jadi, semua orang mau mengaku teolog, mau mengaku pendeta, pendeti, dan sebagainya. Ketika mengajarkan bahwa Yesus Kristus itu Allah itu sendiri. Yesus itu maha tahu, maha kuasa. Nah, ajaran yang seperti itu tidak sinkron atau bertentangan dengan kesaksian Yesus Kristus sendiri. Ingat di Amsal dikatakan, Jangan menambai firmannya, supaya engkau tidak dianggap pendusta. Jadi, kalau ada orang yang menambahi firman Kristus, Yesus bilang, "Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri," tapi kemudian ada orang yang mengaku teolog, mengaku paham teologi, mengaku paham Alkitab, mengatakan, "Yesus itu Maha Kuasa, Yesus Maha Tahu, itu melebihi firman." Dan maka tidak salah ketika orang itu oleh Allah dan oleh manusia disebut sebagai pendusta, seperti itu terus di Amsal. Jangan menambahi firmannya Supaya kamu tidak dianggap pendusta Kita lanjut ke tema tadi Yesus tidak maha tahu Jelas ya Yesus tidak tahu kapan dia harus datang lagi Hanya Bapak saja yang tahu Semua malaikat di surga nggak ada yang tahu Yesus sendiri juga nggak tahu Siapa yang bilang begitu? Yesus sendiri Tercatat di Matius 24 ayat 36 dan Markus 13 ayat 32. Kemudian Seringkali orang ber berkata begini Tapi kan Yesus berkuasa Bisa bikin mujizat Bisa menghidupkan orang mati Oh itu kan artinya dia Allah itu sendiri Yesus Kalau Yesus bukan Allah yang maha kuasa Mana bisa dia jadi hakim Jadi itu terjawab. Pertanyaannya seperti itu terjawab di dalam kisah Rasul pasal yang kedua. Ayat 2. 22. Kisah 2 ayat 22. Demikian ada tertulis. Hai orang-orang Israel. Dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret. Seorang yang telah ditentukan Allah. Allah. Dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Ya. Jadi yang melakukan segala mujizat-mujizat Yesus itu adalah Allah sendiri melalui perantaraan Dia melalui perantaraan Yesus Kristus. Jadi Yesus itu perantara. Kuasanya sumbernya dari Allah Bapa, Allah yang Maha Kuasa. Bukan dari kuasanya sendiri. Kita juga ingat di dalam Matius 28 ayat 18, Yesus sendiri mengatakan, kalau betul itu ucapan Yesus ya. Matius 28 ayat 18. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di langit, atau di surga, dan di bumi. Diberikan segala kuasa, diberi, dikasih. Kenapa Yesus diberi dan dikasih? Karena Yesus tidak punya. Kenapa kita harus diberi sesuatu? Karena kita belum punya sesuatu itu. Yesus harus diberi kuasa. Membuktikan bahwa Yesus bukan Allah yang maha kuasa. Kalau dia adalah Allah yang maha kuasa itu sendiri, tidak butuh atau tidak perlu diberi kuasa. Orang yang diberi kuasa adalah karena dia belum punya kuasa. Lantas bagaimana dengan mujizat-mujizat Yesus? Loh, tapi kan Yesus bisa membangkitkan orang mati. Mana ada manusia di dunia ini yang bisa membangkitkan orang mati kalau bukan Allah itu sendiri. Saudariku, pertanyaan ini timbul dari pertanyaan yang tidak memahami Kitab Suci. Ya, di Injil Matius dikatakan, kamu sesat karena kamu tidak tahu Kitab Suci. Nah, pertanyaan seperti tadi itu pertanyaan orang sesat yang tidak memahami Kitab Suci. Kok Yesus bisa menghidupkan orang mati? Itu pertanyaan orang yang tidak mengerti kitab suci. Nah kalau orang mengerti kitab suci akan tahu. Bukan cuma Yesus yang bisa menghidupkan orang mati. Rasul Petrus, ya, saudara bisa buka di dalam kisah Rasul 9 ayat 40. Petrus juga bisa menghidupkan orang mati. Petrus itu muridnya Yesus. Bisa menghidupkan orang mati. Jadi menghidupkan orang mati atau tidak menghidupkan orang mati bukan ukuran apakah dia Allah Maha Kuasa atau bukan. Begitupun kalau sudah tadi baca kitab suci di dalam kisah dua raja-raja 13. Ya. Dua raja-raja 13 ayat 20 sampai 21. Elisa, dikatakan di situ ya. Elisa ketika ada mayat-mayat yang kena tulangnya, bisa hidup kembali. Yesus ketika mati tiga hari tiga malam nggak bisa apa-apa. Ini Elisa sudah jadi tulang, tulangnya kena mayat, mayat tuh hidup kembali. Ayo lebih hebat mana Yesus sama Elisa? Nabi Elisa tulang-tulangnya menghidupkan orang mati, bukan satu banyak mayat-mayat kena tulangnya Elisa bangkit semua. Kenapa kok Elisa bisa hebat? Apa Elisa Allah yang maha kuasa? Bukan. Karena Allah kuasa Allah yang Maha Kuasa bekerja melalui tulangnya Elisa. Sama seperti Yesus, kisah 2 ayat 22 tadi. Yesus bisa melakukan tanda-tanda mujizat-mujizat kekuatan-kekuatan luar biasa karena diberi kuasa, karena jadi perantara Allah dalam melakukan mujizat. Bukan karena Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa. Yesus bisa menyembuhkan orang buta Buka di dua raja-raja 6 ayat 17 dan 20. Elisa juga bisa. Nabi Elisa juga menyembuhkan orang buta. Di dua raja-raja 5 ayat 10 sampai 11. Nabi Elisa juga menyembuhkan orang kusta. Ya. Saudara-saudara bagus buka di Mazmur 62 ayat 12. Silakan dibuka. Masmur 62 ayat e 12. Jadi itu dikatakan, semua kuasa dan mujizat sumbernya asalnya adalah dari Allah. Jadi semua kuasa dan mujizat yang benar ya, sumbernya dari Allah. Karena ada juga mujizat yang tidak benar atau yang palsu, sumbernya dari iblis. Iblis juga bisa. Saya dulu lima tahun saya ikut ilmu kejawen Putra Romo namanya. Ya, sebelum saya bertobat kembali menjadi seorang Kristen, Ya saya lima tahun saya ikut Putra Romo dan di situ bisa membangkitkan orang mati di depan banyak orang ada orang mati di Gunung Bromo tahun 2014 sama teman saya Mbah Miko namanya Urik. orang mati kecelakaan sudah pecah helmnya pecah motornya hancur berdarah darah ditutupin tahu pohon pisang Urik. hidup lagi orang itu masuk huh, helmku mana helmku mana helmku mana, helmku mana? tahun 2014 kemudian setelah setelah waktu saya sudah di penjara tahun 2017 ada lagi kejadian di Kediri di Kediri ada orang mati dihidupkan juga orang sudah mati 40 hari temennya mau jenguk mau bukan mau jenguk mau datang ke kuburan hmm. terus kemudian kemasukan satu roh hidup lagi orang mati itu itu dari iblis Saya sadarnya setelah saya masuk penjara Setelah saya di jamaro kudus Saya sadar bahwa selama 5 tahun Saya mengikuti ajaran spiritual mistik Jawa Saya sakti dulu saudariku. Itu ternyata Seperti Kesaktian yang dimiliki oleh Fir'aun Waktu Musa datang Kepada Fir'aun bersama Harun Musa membuat mujijat Tukang-tukang sihirnya Fir'aun juga bikin mujijat Mujijat yang sama persis. Musa bikin tongkatnya jadi ular. Mereka juga bikin mujijat yang sama. Ya bisa dibaca itu di Keluaran Mujijat-mujit kalau cuma sebatas mujit itu bisa ditiru. Tapi kembali ke tadi. Masmur 62 ayat 12. Kalau kuasa dan mujijat yang benar sumbernya asalnya hanya dari Allah. Ya, jadi Yesus, para rasul seperti Petrus dan kawan-kawan, kemudian Elisa dan para nabi. Mereka semua tahu banyak hal. Tapi bukan maha tahu. Mereka berkuasa, tapi bukan maha kuasa. Jadi Yesus Kristus, Kristus itu artinya orang yang diurapi oleh Allah. Yesus yang diurapi oleh Allah bukan maha kuasa. Tapi berkuasa dia memang, berkuasa hebat banget. Kok bisa berkuasa ya, seperti pengakuannya sendiri. Matius 28 ayat 18. Kepadaku telah diberikan segala kuasa. Di langit di dalam Alkitab ada yang diterjemahkan di surga ya, tapi itu bisa juga samaim. di langit dan di bumi. Jadi Yesus sendiri mengaku dia diberi kuasa. Bukan dia punya kuasa sendiri Kemudian juga soal kebangkitan Yesus Ini banyak banget orang yang ngawur Mengatakan bahwa Yesus buktinya maha kuasa Dan setelah mati tiga hari dia bangkit sendiri Jeng jeng Bangkit Sudah saudariku 11 ayat 21 Dibangkitkan pada hari ketiga Lukas 9 ayat 22 Anak manusia Dibunuh dan Dibangkitkan pada hari ketiga, kisah Rasul 2 Ayat 24, tetapi Allah membangkitkan Dia. Kisah 2 Ayat 32, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Kisah 3 Ayat 15, tetapi Allah telah membangkitkan Dia. Kisah 4 Ayat 10, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati. Kisah 5 ayat 30. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus. Kisah 10 ayat 40. Yesus itu telah dibangkitkan. Allah, banyak ini. Ada belasan ayatnya semua. Saya mencatat ada sekitar 25 lebih ayat. Mengatakan bahwa Yesus dibangkitkan. Atau Allah membangkitkan. Jadi Yesus bukan bangkit sendiri, saudara-saudariku ya Yesus bukan Allah yang maha Kuasa. Allah yang maha Kuasa adalah Bapaknya Yesus yang di dalam Yohanes 20 ayat 17 Yesus mengatakan Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu ya jadi setelah bangkit menampakkan diri kemudian di Yohanes 20 ayat 17 itu Yesus di hadapan murid-muridnya mengatakan Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu. Kepada Allahku dan Allahmu. Jelas sekali sudah saudariku Ketika kita membaca Alkitab dengan hati yang tulus, yang jujur Belum keracunan doktrin, doktrin trinitas, doktrin tetek bengek yang bikinan-bikinan manusia itu Maka membaca ayat per ayat itu begitu jelas nyambung Yesus sebelum jadi manusia adalah anak Allah Termasuk golongan para iluhim dia pada saat jadi manusia, ingat ada ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes, langit terbuka dan kemudian terdengar suara, "Inilah Anakku yang Kukasihi. Kepadanyalah Aku berkenan." Jadi pada saat Yesus jadi manusia, Yesus juga tetap jadi anak Allah. Meskipun dia tampil sebagai Kristus, tapi aslinya dia tetap anak Allah. Nah, setelah Yesus terangkat lagi ke surga, dia tetap memiliki Allah. Maka di Yohanes 20 ayat 17, ayat 17 Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu Allahku dan Allahmu Yesus pergi kepada Allahnya Yesus dan Allah kita Yesus tidak maha kuasa dan Yesus bukan Allah yang maha kuasa Jelas terang benderang saudara-saudariku Jika saudara membaca Alkitab dengan tulus dan jujur tidak pakai kacamata kesesatan atau kacamata doktrin. Ceng. Kalau sudah pakai kacamata doktrin, bacanya bisa pahamnya bisa berbeda. Saudara baca ayat anak Allah bisa kebalik. Surat. Allah anak bisa begitu. Istilah anak Allah bisa dipahami sebagai Allah anak. Ini kalau pakai kacamata sesat tadi Yesus tidak maha kuasa mengatakan Yesus di dalam Yohanes 5 mengatakan aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri Anda baca ayat itu kalau sudah pakai kacamata sesat ya akan baca wih Yesus maha kuasa Loh. jadi kebalik-balik ayat itu begitu jelas itu konteksnya kesaksian Yesus tentang dirinya sendiri Yesus mengatakan di Yohanes 5 ayat 19. Sesungguhnya anak tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Nah, kalau saudara pakai kacamata sesat, baca ayat itu sesungguhnya. Oh tidak sungguh-sungguh. Yesus sedang prank ini. Akan begitu memahaminya. Yesus bilang sungguhan. Anda memahami, oh Yesus, kamu bohong, kamu prank pasti ya. Sekarang kan lagi musim prank, Zaman dulu juga Yesus ini pasti bikin prank. Sebenarnya Yesus itu Allah yang Maha Kuasa, yang sedang pura-pura jadi manusia, terus pura-pura mati tiga hari, Masih sepi, nggak ada orang bangkit sendiri. Yesus prank. Jadinya seperti itu saudara-saudariku. Ayo, sadarlah saudara-saudariku. Ya, semua ajaran yang selama ribuan tahun, dari sekitar tahun 300-400 Masehi mengajarkan kepada banyak orang turun temurun turun temurun turun temurun tutur tinular tutur tinular tutur tinular bahwa Yesus adalah Allah yang maha kuasa yang menjelma menjadi manusia ini tidak lebih daripada dongeng saudariku bukan ajaran kitab suci itu hanya halusinasi atau ajaran ya hasil kreasi pikiran imajinasi manusia Bukan ajaran kitab suci. Ajaran kitab suci jelas, Yesus bukan Allah yang Maha Kuasa, tapi Yesus adalah pribadi yang diberi kuasa oleh Sang Maha Kuasa, sehingga jadi berkuasa. Tapi kekuasaannya pun tetap terbatas, pengetahuannya pun tetap terbatas. Kapan dia harus datang kedua kali? Yesus sendiri mengatakan, I don't know. Aku tidak tahu bahkan malaikat di surga juga maha tahu. Yang maha kuasa dan maha tahu adalah Allahnya Yesus dan Bapaknya Yesus. Demikian sudah seriku untuk kesempatan kali ini. Seperti biasa kalau ada lisan saya, penyampaian saya yang kurang berkenan. Tolong maafkan saya dan saya juga harus saling memaafkan. 70 kali 7 kali. Haleluya. Yah. Atau Yahweh, YHWH memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.